beda partainya dan beda golongannya, tapi kita adalah sama, sama-sama Jawa Timurnya. Walau beda adatnya dan beda budayanya, tapi kita adalah sama, sama-sama dukung Pak Nyala. Walau beda adatnya dan beda golongannya, tapi kita adalah sama, sama-sama Jawa Timurnya. Walau beda adatnya dan beda budayanya, tapi kita adalah sama, sama-sama dukung Pak Nyala. Sementara di 38 kabupaten kota itu mereka berposko di Sekretariat Pemuda Pancasila Kabupaten Kota. Kecamatan pasti nanti kan kita semua di tingkat ranting juga ada di tingkat kelurahan. Ya. Jadi yang mereka apa? Dari hasil terjun ke lapangan, apa aja Pak keluhan masyarakat yang menjadi dominan di permasalahan di masyarakat di Jawa Timur, Pak? Ya, prinsipnya mereka itu banyak mengeluh di dalam soal ekonomi. Nah, inilah yang saya tidak perlu buka sekarang ya. Nanti itu menjadi satu tim ahli, kita sudah membuat konsep. Dan nanti insya Allah kita juga akan turun meng-guidance kepada masyarakat bawah. Bagaimana caranya ber-entrepreneur, menjalankan di pesantren. Nah, itu akan kita langsung jalankan. Tapi saya tidak akan ngomong dulu sebelum kita berbuat. Saya mau berbuat dulu, baru saya ngomong. Terima kasih, Pak. Hanya lah, ini sebelumnya kan juga sudah mendaftar di Partai Demokrat. Ya. Nah, ini kan Partai Demokrat juga membuka pendaftaran, Pak. Apakah ada kemungkinan Pak Nyala juga akan mendaftar ke... Saya itu nggak mau ganggu porsinya orang. Saya kan tahu di Golkar itu siapa yang ada di sana. Saya tidak mau ganggu. Saya sudah merasa yakin bahwa saya akan diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat, insya Allah. Ya, saya nggak akan ganggu partai-partai lain. Supaya nggak... jangan jegal-jegal orang kalau mau maju, biar aja maju lah. Kalau Bu Kofifa mau maju, saya tambah seneng masa dijegal. Kita kan berkompetisi. Malah nanti yang saya sampaikan bahwa nanti kalau sudah maju tiga-tiga, saya mau ajak berembuk semuanya. Ayo kita punya masing-masing, karena dari tiga ini yang dijadikan gubernur itu cuma satu. Nggak mungkin tiga-tiga kan. Ayo, programnya Pak Saiful bagaimana, programnya Bu Kofifa bagaimana, program saya bagaimana. Ini kita godok bersama, kita kumpulkan ahli. Nah, ahlinya itu nanti akan memberikan tugas kepada gubernur terpilih menjalankan program-program yang di situ menyangkut programnya Bu Kofifa, menyangkut programnya Pak Saiful, termasuk saya. Perkara siapa yang jadi, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Biar rakyat yang memilih. Kan suara Tuhan kan ada di rakyat, sudah itu aja, nggak usah kita pusing-pusing gitu ya.